sahabat LPTV Media dimanapun Anda berada. Saya ketemu anak-anak Vespa ekstrim di jalanan. Mereka ini sejak kemarin berada di sini. Mereka ini pengakuannya motornya rusak. Mereka baru dari Aceh ke sini, dan perjalanan dari Aceh ke sini ini waktunya sekitar 6 bulan ya. Nah, seperti apa cerita mereka, nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan anak Vespa itu yang sedang nongkrong di atas motornya. Yuk, seperti apa ceritanya, kita ikuti terus channel LPTV Media. Saya ketemu teman baru. Namamu siapa namamu? Michel. Hah? Michel. Michel. Dari tahun kemarin, Om. Dari tahun kemarin? Iya. Dari tahun kemarin berangkat ke Aceh. Kamu berangkatnya sama siapa? Berempat kemarin, yang lain udah pada pulang, Om. Oh, berempat. Terus ketemu kawan-kawannya di jalan. Iya. Dari Aceh ke sini, ke Lampung sini 6 bulan. Terus makannya dari mana kamu orang? Ya kadang ngamen. Ngamen. Kerjaan gimana? Ya bebas. Bebas. Kalau ada yang ngasih kerjaan, kerja. Ini motor kayak gini nih. Ini rusak ini ya? Ini kempes. Enggak, dibikin ban mati, Om. Oh gitu. Iya. Kenapa? Oh, kalau biar apa? Irit aja. Oh, irit. Gampang meledak. Oh. Jadi ini kalau jalan nggak ada anginnya ini? Nggak ada. Ini cuma diisi apa? Busa-busa gitu. Oh gitu. Baju-baju bekas. Oh. Ini rusak. Oh, kemarin kayaknya kawannya banyak kemarin. Uh-huh. Ada ceweknya juga satu. Itu Mas itu di sana. Di mana? Di situ. Di warung. Oh, yang tutup itu. Ceweknya itu orang mana? Sama gitu. Dari Tegal juga. Kamu enggak dicari sama orang tuamu? Udah izin, Om. Udah izin. Ini rencana mau kemana ini? Mau pulang, Om. Pulang? Iya. Ke arah sana? Mau ke Pringsewu dulu. Oh, Pringsewu dulu. Iya. Nyari-nyari spare part di sana kan ada bengkel yang. Oh, gitu. Nih, teman-teman. Nih. Siapa namamu tadi? Michel. Michel. Udah berapa tahun? Setahun lebih, Om. Satu tahun lebih hidup di jalanan. Kalau makan ngamen ya? Iya. Bensin apa? Habis berapa kalau dari Aceh sini? Wah, enggak hitung, Om, kalau itu. Enggak kehitung. Gimana, saya tuh enggak bisa ngebayangin dari Aceh sampai Lampung ini ya. Gimana capeknya? Ya, gitulah, Om. Malam berhenti enggak? Ya, berhenti kadang. Kadang berhenti. Kalau bensinnya habis doang berhenti. Kalau ngisi bensin di mana? Di SPBU apa ini? SPBU. Ya kalau enggak ada SPBU ya di warung-warung. Di acara-acaraan itu. Jadi dari Tegal sana berapa orang kawanmu? Empat kemarin. Empat orang. Ini yang lain lagi cari ini alat. Iya. Nanti balik lagi ke sini. Kalau belum nyampe sini lagi, kamu belum pergi ya? Belum. Gak ada kunci-kuncinya, Om. Jadi harus nongkrong terus di sini ya? Iya, minggu ini. Belum mau nyampe besok juga, nggak apa-apa di sini. Iya, nggak apa-apa. Waduh.
Ini motor antik ini. Ininya pakai bambu. Kalau bawa orang, kawan-kawanmu naiknya di mana? Duduk di sini. Iya. Oh. Kemarin kan ada papanya hilang. Oh, ada papanya. Papanya kemana? Hilang, jatuh. Hilang, jatuh, nggak diambil lagi. Susah muter balik. Oh. Jauh juga. Emang nggak ini? Nggak sadar kalau jatuh papannya? Nggak kedengeran, enggak. Oh, kan ada kawanmu yang kawannya kan duduk di belakang. Dibiarin aja. Oh, dibiarin aja. Ini motor apa? Vespa ya? Iya. Kalau di jalan-jalan itu, jalan apa gimana? Kena razia nggak sih? Pernah kena razia belum? Ya paling cuman suruh pakai masker doang. Suruh pakai masker doang? Iya. Motor-motor nggak pernah diambil? Alhamdulillah nggak. Nggak ya? Naik kapalnya gimana? Ya nyebrang. Bisa? Bisa. Hitungannya mobil tadi. Hitungannya mobil? Iya. Oh, saya tuh baru tahu. Itu hanya angkos mobil biasa kecil itu ya? Mobil truk. Mobil truk. Itu hanya mobil truk, bukan mobil pribadi-pribadi itu bukan. Kalau di Aceh tapi. Oh, kalau di Aceh. Kalau di pelabuhan Bakauheni. Merak Bakauheni itu gimana nyebrangnya? Ya, masuknya. Paling dihitung mobil kecil kalau. Ini dihitung mobil kecil. Iya. Kalau di Aceh sana mobil gede. Berarti sampai Sabang sana ya kamu? Iya. Ya Allah. Buat daftar-daftarinnya ini gimana tuh pelabuhan itu? Ya, ngambil tiket doang. Ambil tiket doang. Syarat-syarat gitu kan syarat dong ya? Iya. Nggak ada syarat-syarat. Malas ribet paling petugasnya. Oh gitu. Nah, langsung masuk. Wah. Tapi kemarin motornya ini tinggal di Medan. Waktu tinggal di Medan. Oh, kan nggak boleh masuk dan. Oh, jadi kesana ganti lagi ini ya, ditinggal. Pakai body standar. Jadi ini ditinggal di Medan, sana udah ganti kendaraan lagi. Ya. Baru Medan sini lagi bawa pakai ini. Ya, ya Allah. Teman juga masih ada yang di belakang. Masih ada. Nanti kesini juga. Belum sampai sini om, masih jauh mana? Riau. Masih Riau. Iya. Berapa hari sampai jauh. Sini jauhnya? Nah, kalau dia lama om. Lama. 2 tahun di Medan doang. Ngapain dia lama di sana? Benerin mesin itu. Benerin mesin. Iya. Nah, ini kawannya ini. Iya. Mbak, sini, Mbak. Mairo. Hah? Oh ya, silakan. Oh, ini siapa namanya? Rias. Siapa? Rias. Oh. Wah. Sama ama ini perginya. Udah hampir 2 tahunan 1 tahunan lebih belum pulang. Belum. Belum. Enggak dicari sama orang tuanya. Hah? Enggak. Jadi orang asli Tegal sana. Oh. Tegalnya di mana? Hah? Ngapak. Orang ngapak orang pena. Tadi siapa namamu? Rias. 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 Oh, Rias. Wah. Ini motornya kan. Terus kalau ongkos apa segala macam dari mana? Bawa sendiri atau apa? Sendiri, kadang ngamen. Udah makan belum nih? Makan dulu sana. Nih, namanya Trias. Umurmu berapa sih? 21. Baru kemarin ulang tahun. Baru kemarin ulang tahun. Wah. Jadi dari Tegal cuma berdua ini atau ada kawan lain? Sendirian. Sendirian. Kuasanya di mana? Kuasanya susah jelasinnya. Emang hobi atau apa sih? Hobi. Oh, hobi. Emang kamu orang ini ada komunitasnya ya? Independen. Independen.
Jadi kalau sama yang lain-lain itu sama enggak? Ya sama. Sama. Kalau ketemu di jalan gitu campur enggak? Ya. Atau gimana gitu? Campur ya. Campur. Kan banyak tuh, bukan hanya kamu orang aja tuh, banyak yang kayak kamu orang itu gitu kan. Itu punya ada solidaritasnya enggak itu? Ada. Ada kalau ketemu di jalan apa gimana itu, terus ngapain kamu orang? Ya silaturahmi. Silaturahmi. Setelah itu pencar lagi, pisah lagi. Jalannya searah ya bareng. Oh, kalau searah bareng. Kamu orang jadi kayak gini ini sejak kapan? Keluar dari sekolah. Sejak sudah berapa tahun? Lumayan lama. Dari SMP? Apa ya, SMA? SMP. Kalau Mbak Trias ini? Sama. Sekolahnya dulu juga sama. Belum tahu. Hah? Dia kan udah tua, Mak. Udah tua ya? Tahu. Kalau kamu dari kapan, Trias? Ikut-ikut jalan-jalan kayak gini, keliling-keliling kayak gini. Udah lama juga, sejak 2016. Dari 2016? Jalan terus gini. Emang awal-awal nggak kena marah sama orang tua? Enggak. Apa memang sudah dibiarin sama orang tua atau apa? Kayak gitu. Lagi nganggur kayak gini, jalan-jalan, lagi ada kerjaannya kerja. Oh gitu. Kerja apa? Biasanya kadang perumahan. Terus kalau ini di jalanan kayak gitu, kamu kan perempuan nih, kamu takut nggak diganggu-ganggu gitu-gitu? Pernah nggak diganggu-ganggu di jalan gitu, diajak-ajak yang aneh-aneh gitu-gitu, pernah nggak? Belum pernah. Atau kawan-kawannya yang itu jagain juga? Jagain. Terus kalau mandi apa segala macam dari di mana kamu orang? Di pom. Terus tidurnya di mana? Di tidur di emperan gitu. Kalau pas memang kondisinya ngantuk ya tidur, berhenti gitu. Nah, kamu orang ini kalau ini ya, jaga kayak gini nih, panggilannya panggil apa? Kelompok kalian ini? Vespa, bukan anak pang. Beda, bukan anak pang. Kalau anak pang ya kagak bawa motor. Oh, kagak bawa motor. Ya, kalau kamu orang ini anak Vespa. Vespa apa namanya? Extreme. Vespa Extreme, bukan anak pang ya? Bukan. Sebelum kamu orang terjun kayak gini nih, apa pecinta anak apa Vespa Extreme kayak gini? Ada gurunya nggak tuh? Ada seniornya nggak? Ya, yang udah tua-tua. Ada. Ada yang diikutin dulu ya. Ini teman-teman anak Vespa Extreme. Nah, dia perjalanan ke Aceh, dari Aceh ke sini nih. Berapa bulan? 6 bulan ya. Wah, 6 bulan. Dia mau pulang ke Tegal. Karena dia motornya mogok di sini nih, di dekat stasiun bakery. Sekarang lagi nunggu kawannya cari alat. Kalau Trias mau berhentinya kapan? Mau apa mau kayak gini terus? Ya, kan suatu saat pengen berhenti. Terus sudah apa? Hah? Jodoh. Jodohnya di mana kamu orang di jalan terus kayak gini? Orang mau deket takut. Atau satu kelompok jodohnya. Jangan-jangan sudah ada jodohnya di itu. Oh, sudah ada yang ngatur. Ikut-ikut bertato-tato enggak tubuhmu? Ada di mana? Di tangan. Di sini kalau ganti-ganti gimana? Ganti-ganti pakaian apa segala macam?
Bawa, sudah bawa sendiri. Bawa sendiri. Bawa. Kalau kotor semua, berhentinya di mana? Di SPBU. Iya, di pom. Di pom. Tuh makan tuh. Siapa namamu? Maxel, Mixel. Mixel makan tuh sama Trias. Nih makan, makan ketoprak. Ketopraknya Mas Gun. Mas Gun ini baik hati nih buatin ketoprak untuk Trias dan Mixel. Dia bawa motor ekstrim dari Aceh. Terdampar di stasiun bakery. Karena gara-gara motornya rusak. Ayo makan lah, makan, makan. Ayo makan. Edisi bensin. Ibu-ibu masih, ibu-ibu masih, masih ibu-ibu. Dari Tegal ke Lombok naik ekstrim kayak Vespa kayak gini berapa lama? Nggak ada satu tahun. Nggak ada satu tahun? Itu udah pulang pergi atau berangkatnya aja? Pulang pergi. Pulang pergi? Nah, ngejar waktu juga, jadi agak lama. Oh, ngejar waktu juga. Sama nggak perjalanannya dari sini ke Aceh itu? Nggak. Lama, ya. Lamaan ini? Lama. Oh, lamaan Aceh. Laut juga kan, nyebrang laut juga. Terus kamu orang nyebrangnya gimana kalau bawa motor kayak gini? Ya. Naik kapalnya. Ya, nyebrang tinggal nyebrang nyari duit. Nyebrang tinggal nyebrang nyari duit. Bayar. Kan? Bayar. Ya kalau kagak mau bayar ya nunggu malam banget kan sepi. Udah naik aja lah. Enggak bayar. Jadi nunggu. Nunggu orang-orang pada udah selesai sepi, Udah. Masuk. Naik gitu. Boleh itu sama kru kapalnya itu. Ya, kru kapal juga punya hati lah. Kira-kira kalau udah semua. Terus kalau ditawarin mondok mau enggak? Enggak mau mondok. Maunya apa? Maunya nikah. Sudah ada pandangan belum? Sudah ada jodoh belum? Calon. Masa? Kalau ada yang ngajakin nikah mau? Hah? Enggak tahu juga, tergantung saya. Kira-kira nih ada cowok datang terus ngobrol cocok terus ngajak nikah mau enggak? Enggak tahu, tergantung isi hati. Oh, tergantung isi hati. Tapi udah kepengen nikah. Pengen nikah. Nikahnya di Tegal sana, tempat orang Tegal atau orang mana? Ya kurang tahu juga itu. Kurang tahu juga. Belum pikir lagi juga balik. Kalau sesama motor apa, pace ekstrem kayak gini, komunitas ini ada miss-miss itu gitu enggak? Ada main hati atau apa gitu? Ada ya? Sering terjadi di kota-kota. Kalau kamu? Ya sering pernah. Pernah kayak gitu. Karena sering campur gitu ya. Pacarannya gimana? Kan hidupnya di jalanan. Ya biasa. Biasa. Kalau pas kamu orang nggak punya duit, nggak ada yang ngasih atau apa, ngamen tuh kamu orang ngamennya di mana? Di pasar-pasar, di jalanan nyari keramaian. Di pinggir-pinggir jalan yang rame-rame itu. Setelah dapat baru pergi lagi. Kalau udah cukup. Emang bawa alat untuk ngamennya? Atau pakai gitar atau pakai apa? Alatnya mana? Kok nggak kelihatan?
Kok gitarnya nggak ada? Ternyata kalau mixel ini asli orang Wates, ya Wates. Kalau yang ini nih asli Tegal.